Yang mau dicuri mana ini ya? Ya mana yang ini? Iya itu. Ini pisau di sini. Ini benar, ya kamu. Ini siapa nih? Kalau ini siapa sendalnya nih? Korek punya siapa? Sama punya. Hah? Bekas sayatan. Datang ke tempat TKP, saya turun bertiga. Suherman, Dadan, sama Yaya turun di tempat. Terus kami, Dadan itu menusuk kabel. Ternyata kabel itu ada setrumnya, langsung keluar api. Ya akhirnya si barang tersebut tidak kami garap, Pak. Siapa? Dadan langsung meninggal di tempat kan? Dadan di rumah sakit, Pak. Itu katanya sempat apa beralibi apa ada begal gitu. Ya emang saya emang disangkanya sama tukang ojek itu apa tukang ojek apa gimana ya emang disangka masyarakat aja ya disangka begal gitu. Kamu atau masyarakat tuh yang bilang ada begal itu? Masyarakat. Okay. Masyarakat katanya ada begal padahal bukan begal itu. Jadi kami menerima laporan dari warga ya, di sekitar daerah Cibobos itu bahwa informasi awal dari masyarakat itu terjadi pembegalan. Ya, beredar foto salah satu warga yang sedang meninggal di puskesmas. Nah, setelah itu kita turunkan ya, tim lapangan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Setelah tim lapangan turun ke lokasi, ditemukanlah hasil penyelidikan bahwa itu bukan begal. Jadi ternyata yang meninggal itu merupakan pelaku kejahatan yaitu pencurian kabel. Setelah kita melakukan penyelidikan, didapatilah kita menangkap dan mengamankan 3 tersangka. 3 tersangka, 1 melarikan diri masih DPO. Jadi modusnya tersangka ini mereka komplotan ya. Mereka mengakui bahwa sudah sering mencuri kabel PLN di Sukabumi. Nah, pada saat di TKP Cibobos itu yang meninggal dunia itu yang berinisial S itu posisinya memotong kabel. Setelah memotong kabel diceklah pakai tes pen apakah ada tegangan tinggi atau tidak. Ternyata pada saat memotong kabel mungkin terlalu dalam sehingga menyebabkan tegangan tinggi itu kesetrum. Nah, si pelaku yang meninggal ini langsung meninggal di tempat. Nah, setelah itu ada warga itu menyebabkan mati lampu ya, menyebabkan mati lampu. Setelah itu ada warga lewat. Nah, setelah warga lewat menanyakan ini ada apa? Ternyata yang 2 orang yang masih ada di lokasi ya pelaku itu mengatakan kena begal. Nah, seperti itu sehingga masyarakat berasumsi wah ini ada begal. Namun pada saat kita turun ke lapangan faktanya berbeda bahwa yang meninggal dan beberapa pelaku ini merupakan pelaku pencurian kabel.